terjadi keributan orang demo. Ini raya. Kantor pos polisi di bawah tol 1 dibakar. Warga berhenti melihat. Tembakan pecah. Massa kembali mundur. Mundur tapi untuk maju. Semua jalur ditutup. Apa macam?
damai. Aksi damai. Aksi damai. What the fuck, man? Come on. Ya, tadi bersama-sama Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dan jajaran TNI lainnya, ya, kita melakukan negosiasi dan mereka mau menyadari dan mereka sekarang sudah kembali di tempat masing-masing. Silakan pada seluruh warga masyarakat Pontianak bisa melaksanakan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Himbauannya kepada masyarakat untuk ya menjaga. Jadi gini, selalu kita menyampaikan bahwa rasa aman itu adalah milik kita bersama. Bayangkan seperti ini tadi, ya, kita merasa tidak tenang sehingga terganggu terutama di daerah jalan protokol ini, ya. Nah, sehingga sama-sama dengan seluruh warga masyarakat, kami bersama jajaran TNI yang beserta seluruhnya, ya, ada juga dari teman-teman dari warga komponen masyarakat lainnya juga bersama-sama. Nah, akhirnya mereka menyadari aspirasi mereka memang kurang elok karena bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, inilah kembali kepada masalah aman, ya. Aman itu merupakan kebutuhan. Terganggu sedikit saja semuanya akan merasakan. Sedikit saja terganggu, ini semua nih, akhirnya toko-toko tutup, ya. Ini merasa tidak tenang. Nah, oleh karenanya tadi kita sudah menyampaikan secara baik-baik dan mereka sudah mundur untuk kembali ke rumah masing-masing dan aktivitas masing-masing. Mari sama-sama kita jaga, teman-teman, situasi yang sudah sangat kondusif di Kalimantan Barat ini. Terima kasih mungkin Bapak Panglima dan saya kepada teman-teman media juga membantu kami, Kapolda dan unsur TNI serta seluruh komponen masyarakat yang berada di Kalimantan Barat untuk menjaga situasi Kamtipmas sehingga dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan suasana aman, damai, dan lancar. Itu saja. Terima kasih ya.